Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi di pertemuan sesi ke-7 pengendalian sistem informasi. Dir mahasiswa peserta tuton, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali aplikasi sesi ke-7 ini dengan berdoa semoga kita dilancarkan dalam belajar, berdiskusi dan dalam mengerjakan tugas. Sesi ke-7 tutorial online ini mengacu pada modul BA8 BMP Sistem Informasi Manajemen EKM A4434 tentang pengendalian sistem informasi. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengendalian sistem informasi secara umum, yang kedua menjelaskan pengendalian aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal perkenalan, rekan mahasiswa diharapkan aktif dalam forum diskusi, mengerjakan tugas, mengerjakan tes formatif serta latihan mandiri yang tersedia. Salam belajar. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.